رحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلاة وسلامًا على الموعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى

Kajian sirah Nabawiyah dari pembahasan Kitab Rodotul Anwar, min Sirati Nabil Mukhtar. Tapi dan buku ini sebagaimana kita ketahui, insya Allah dijelaskan secara ringkas oleh penulisnya dan akan membantu kita di dalam memahami sirah Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad Wasallam sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari sejarah tersebut. Baik sejarah secara ringkas sebelum beliau diangkat menjadi rasul atau ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul. Semuanya ada pelajaran-pelajaran penting bagi kita yang hidup di e, belakangan ini. Taib. Sebagaimana biasa, insyaallah ada salah seorang mungkin yang mau membaca. Ada ada yang mau baca? Kemarin halaman berapa ya? Halaman 6 ya di bagian pertengahan. Taip, tentang eh, apa? Tentang salah satu atau beberapa keutamaan dari kusoi. Taip, ada? Ya, kita lanjut saya. Ya. Taip, di pembahasan sebelumnya kita sebutkan tentang Kusai. Kusai ini Kusai itu anaknya siapa namanya? Anaknya Kusai siapa? Ya. Sudah kita sebutkan ya di pembahasan sebelumnya. Ya. Abdul Manaf. Taif. Kusai anaknya namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya siapa? Hashim. Dan Al, -Al Muntalib. Al Muntalib ini pamannya Abdul Muntalib. Setelah itu di bawahnya Hashim siapa? Syaibah atau Abdul Muntalib ya. Namanya Syaibah. Kemudian di bawahnya Syaibah Abdullah. Di bawahnya Abdullah. Muhammad bin Abdullah rasulullah alaihi Wasallam taib ya dan di pembahasan kita ini insyaallah kita akan lanjutkan eh, keutamaan kusai ke keutamaan beliau di kalangan orang-orang Arab ya sehingga eh, beliau menjadi seorang yang disegani dan juga kita sebutkan eh, apa di pembahasan sebelumnya beliau adalah orang pertama yang menempatkan orang-orang Quraisy yang tadinya berada di pinggir-pinggir kota Mekah ke tengah-tengah kota Mekah Taib dan beliau memegang kunci e, Ka'bah sehingga beliau bisa membukakan pintu Ka'bah untuk siapapun yang dia mau dan kapanpun yang yang dia mau Taib kemudian as <tuh -tuh> ini sudah kita sebutkan sebenarnya kita ulang jadi dia adalah orang yang eh, apa? Pertama kali, pertama kali membuat kegiatan yang disebut dengan sakoyah dan rifada. Sakoyah itu maun adbin dia adalah air tawar min nabidin dari eh, perasan apa? Kurma min nabidin tamar awil asal atau dari perasan anggur apa? dari perasan apa asal eh, Madu ya asal-asal au uh, azabid az atau dari kismis atau yang semisalnya. Jadi sako ya itu air uh, air ya air buah lah kalau kita jus ya mungkin ya. Jadi dari perasan buah-buahan beberapa buah-buahan yang ada dan juga dari kismis ya dari mungkin dari madu ya dibuat jus ya kalau bahasa kita seperti jus. Nah kemudian karena ya'udduhu min adimin. Kemudian beliau meletakkannya, menaruhnya di sebuah wadah yang terbuat dari kulit. Lalu beliau uh, membiarkan jemaah haji meminum air tersebut. Jadi jadi istilah kita itu makanan gratis ya, minuman gratis itu dari dulu sudah ada. Ya kalau sekarang donasi ya donasi makanan minuman kepada orang-orang yang butuh itu dari dulu sudah ada dari zaman sebelum diutus Nabi Muhammad SAW itu sudah ada inilah kedermawanan orang-orang Quraisy ya kedermawanan orang-orang Quraisy yang sampai datangnya Islam itu masih dipelihara masih dijaga dan kalau kita lihat di hari ini kalau misalnya kita ke Madinah atau ke Mekah ya kita akan dapati orang-orang seperti itu ya terutama di waktu-waktu berbuka puasa biasanya mereka sengaja mengangkat seseorang ya seperti apa ya semacam uh, sales atau orang yang khusus mencari orang-orang yang siap untuk memakan makanan mereka subhanallah dan itu sampai sekarang masih ada dan ini kedermawanan orang-orang Quraisy. ini salah satu sisi positif dari orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw dan itu masih dijaga itu budaya budaya mereka itu budaya mereka dan menunjukkan bahwa dalam Islam budaya-budaya yang baik itu bisa dipelihara bisa dijaga, bisa dipelihara, bisa dikembangkan misalnya kita di negeri Indonesia ada budaya yang baik, gak apa-apa kita kembangkan seperti budaya gotong royong ya itu kan kalau kita di kampung-kampung orang mau pindah rumah itu biasanya mereka nggak nggak ngambil tukang masyarakat aja, masak bikin minuman, masak dipanggil satu kampung setelah sholat jumat biasanya nah mereka langsung pergi ke rumah itu diangkat sama-sama rumah ini, kasih pindah tapi rumahnya rumah kayu ya kalau harus seperti ini tidak bisa ya. rumah rumah kayu diangkat. Nah itu gotong royong dan itu budaya. Budaya seperti itu bisa dikembangkan. Jadi tidak semua budaya itu harus harus dihilangkan atau tidak boleh dalam Islam atau tidak dibenarkan dalam Islam. Budaya-budaya yang seperti itu nggak ada masalah. ya. Dan di kalangan orang Quraisy terdahulu juga ada budaya-budaya yang buruk. Yang kemudian Islam menghilangkan budaya tersebut. Seperti minum-minuman keras. Itu budaya mereka. Mereka biasa minum-minuman keras. Tapi kalau eh, apa judi juga seperti itu ya, judi. Tapi kalau mereka menang ketika judi, mereka sedekah lagi. Jadi mereka kalau menang dalam judi, mereka sedekahkan lagi, mereka bagi-bagikan kepada orang. Nah, jadi sifat dermawan ini ada di antara mereka. Nah, ini nampak pada Kusai bagaimana beliau sengaja membuat makanan minuman ya yang kita sebut dengan sakoya rifada rifada itu apa Disebutkan Rifada, ta'amun kana yasnau lahum film musim. Beliau, apa makanan yang dibuat oleh beliau untuk jemaah haji ketika musim haji? Jadi, haji itu dari dulu sudah ada, sebelum Islam haji sudah ada. Ya, makanya e, kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji dari Manasik yang ada, itu sama dengan apa yang dilah, dilakukan sebelumnya, kecuali pada perkara-perkara yang melanggar syariat ya seperti karena ya tufuna urianan dulu orang-orang Quraisy kalau dia tawaf dia dalam kondisi tidak berpakaian ya salah satu dari kebiasaan mereka dan ini tentunya kan tidak dibenarkan dalam Islam maka itu dihilangkan adapun budaya dari kebiasaan mereka melaksanakan ibadah haji yang bagus yang benar itu masih dijaga di dalam Islam sampai hari ini tapi ala uh, Kusai membuat makanan minuman ya makanan dan minuman yang dimakan oleh jemaah haji diminum oleh jemaah haji dari dari dulu sampai sekarang itu masih terbiasa dilakukan kadang tiba-tiba datang satu mobil penuh dengan air apa air gelas atau air apa air botol ya dibagi-bagikan begitu saja korma datang banyak langsung dibagikan begitu saja itu biasa ada orang yang bagi-bagi uang ya itu biasa seperti itu dari dulu sampai hari ini kebiasaan orang-orang Arab seperti itu. Tapi ala kuli hal ini kebiasaan yang bagus yang Allah Subhanahu wa taala kemudian uh, tetap mempertahankan itu sebagai syariat Islam, itu syariat sedekah ya, syariat, syariat memberi hadiah, syariat apalagi infak ya dan lain sebagainya. Tapi bahkan dalam Islam ada bentuk sedekah yang diwajibkan. Apa itu? Zakat ya, itu diwajibkan di dalam di dalam Islam. Taib, inilah Kusai. Waqat bana Kusai baitan dan Kusai membuat sebuah rumah ya bishimalil Ka'bah di sebelah utara Ka'bah. Orifah bidaril darin Nadwa dan rumah tersebut dikenal dengan Darun Nadwa. Darun Nadwa ini sebuah rumah kalau kalau kita di sini balak lompoa rumah besar dia. Dia rumah untuk pertemuan. Jadi kalau di Indonesia mungkin lembaga permusyawaratan seperti gedung DPR gitu ya atau gedung MPR. Jadi dulu itu sudah maju mereka. Ini yang pertama membuat itu kusai. Jadi kebiasaan bermusyawarah itu sudah ada di zaman kusai. Sebelumnya nggak ada rumah nggak ada rumah-rumah musyawarah seperti itu. Tapi di masa kusai itu ada dibangun rumah tersebut. Jelas ya. Jadi dia membuat rumah terletak di sebelah utara Ka'bah yang dikenal dengan Darun Nadwah. Wahya Daru Syura Quraisyin dan dia adalah rumah yang digunakan bermusyawarah suku Quraisy. Ya, digunakan bermusyawarah suku Quraisy. jadi mereka juga ada musyawarah memperbincangkan banyak hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan halayak rame. Dan dalam Islam itu juga dianjurkan wasyawirhum fil amri wa idza azamtum Allah. Hendaklah kalian bermusyawarah dalam sebuah perkara dan kali ketika kalian sudah mufakat maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sudah mufakat, sudah sepakat dalam satu perkara bertawakal kepada Allah. Ini kebiasaan. Kadang ketika tidak terjadi musyawarah, banyak hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Benturan pendapat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya. Ya kan? Maka terjadi benturan karena masing-masing punya kepentingan. Tapi ketika dimusyawarahkan insya Allah akan selesai. Dan ini pelajaran untuk kita ya. Kita diperintahkan juga untuk bermusyawarah. Ketika ada masalah-masalah yang terjadi di antara kita, maka insya Allah dengan kalau kita mau duduk bermusyawarah bersama, insya Allah akan selesai. Banyak perkara-perkara kejadian di antara kita tidak selesai. Salah satu sebabnya adalah tidak mau duduk bersama. Coba duduk bersama, bermusyawarah. Sesulit apapun masalah, kalau mau duduk bersama selesai. Hatta masalah suami istri, perceraian yang terjadi, itu salah satu sebabnya tidak mau duduk bersama. Kemudian saling tafahum, saling memahami di antara keduanya tanazul ya saling mengalah di antara keduanya kalau ini dilakukan insya Allah selesai insya Allah selesai Taib. ini kebiasaan orang-orang Quraisy zaman terdahulu atau dia adalah sebuah kebiasaan yang dibuat oleh Kusai dengan membuat tadi rumah untuk tempat musyawarah tempat musyawarah Taib. jadi disebutkan wah wahya daru syura Quraisyin dia adalah apa tadi rumah yang digunakan bermusyawarah suku Quraisy. Wa markazu ya tahrikatihim al ijtimaiyah dan dia adalah markas pusat gerakan kemasyarakatan. Pusat gerakan kemasyarakatan. Jadi kalau dilihat ini sudah sudah modern. Ini kalau kita bicara manajemen ini sudah bentuk dari sebuah manage, sebuah pengaturan, struktur ya sebuah organisasi yang rapi yang dilakukan di zaman yang orang bilang masa jahiliyah. Orang bilang masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah bukan berarti mereka sama sekali tidak tahu masalah. Mereka tahu masalah, cuma mereka jahiliyah dalam masalah apa? Dalam masalah agama, dalam masalah syariat. Tidak pahamnya mereka dengan tauhid, tidak pahamnya dengan hidayah, petunjuk tidak pahamnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebutlah dia masa jahiliyah. Maka ketika datangnya Islam, hilanglah masa jahiliyah. Enggak ada zaman jahiliyah. Maka ada sekarang orang mengatakan sekarang kita berada di zaman jahiliyah itu keliru. Ini pemahaman yang keliru. Jelas ya? Kalau dikatakan masa jahiliyah sekarang ini berarti dia menafikan adanya apa? Adanya Islam. Datangnya Islam, maka hilanglah masa jahiliyah. Tidak ada masa jahiliyah lagi. Cuma ada beberapa orang yang mungkin punya sifat-sifat jahiliyah. Punya sifat-sifat jahiliyah. Jelas ya? Baik. Jadi, barakallahu fikum. Uh, waktu itu dibuatlah markas uh, tahrikat al ijtimaiyah Jadi dia mar uh, pusat, markas itu pusat ya. Pusat, kalau bahasa Inggrisnya center ya. Nah, jadi, uh, gerakan masyarakat. Pusat gerakan masyarakat. Ya, Markazu Tahrikat al-ijtimaiyah. Dan itu penting. Dan ternyata apa yang beliau lakukan, ya diikuti oleh orang-orang setelah beliau. Taip. Sampai orang-orang Quraisy ketika ingin membunuh Nabi Muhammad alaihissalam, ketika sebelum Hijrahnya Nabi, apa yang mereka lakukan? Musyawarah. Mereka musyawarah. Menghalangi dakwahnya Nabi, mereka apa? Musyawarah. Dan itu sudah mereka lakukan, ya sebelumnya. Jadi kebiasaan itu ada di antara di antara mereka. Fakana la nikahin dan tidaklah akad, nik eh, akad nikah diadakan. Wala yatimu amrun dan tidaklah sempurna sebuah perkara illa fi hadhid dar kecuali di rumah musyawarah tadi. Di rumah musyawarah tadi, di gedung ya, di apa rumah yang besar yang dibuat untuk itu. Jadi pernikahan nanti dianggap sah kalau akad nikahnya di situ. Ya pola nikahnya di situ. Kemudian sebuah perkara tidak akan sah kecuali di situ diadakan di tempat tersebut. Di, jadi semua yang terjadi disepakati oleh seluruh masyarakat. Ini membuat tenang kondisinya, membuat aman, ya membuat suku Quraisy semakin kuat. Mereka bahu membahu, membuat suku Quraisy itu semakin solid. Dan ini membuat segan dari suku-suku yang lain terhadap suku Quraisy. Salah satu kelebihan mereka, kesolidan mereka. Maka sekali lagi persatuan itu penting sekali. Hatta di dalam Islam disebutkan, "Wadhkuruni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah kan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ketika kalian dulu berpecah-pecah, berselisih, ya. Kemudian Allah melembutkan hati-hati kalian dan kemudian men kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Sama dengan kondisi kita sekarang Mungkin kita dulu memiliki manhaj yang berbeda-beda Pemahaman yang berbeda-beda Lalu Allah mempertemukan kita dengan hidayah Kepada jalan salafus soleh Lalu kita bersatu di atasnya Kita bersaudara di atasnya Innamal mu'minuna ikhwah Fa'aslihu baina akhawahikum Sungguhnya orang beriman itu bersaudara Maka damaikan di antara saudara-saudara uh, kalian yang berselisih Taib. Maka kita berada di atas dakwah salaf Ahlu wal jamaah maka ini sebuah nikmat dari Allah Dipersatukan kita Yang tadinya tidak saling mengenal Kemudian kita saling mengenal Yang tadinya kita berbeda-beda jalan kita Kemudian satu jalan Yaitu jalan salafus soleh Apa jalan mereka? Yaitu menghidupkan Al-Quran dan Sunnah Ala fahmi salafil ummah Di atas pemahaman salaf dari umat ini Ini kebaikan untuk kita Dan ini harus kita jaga Maka hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan Kita hindari Ya, jangan kalah sama orang-orang Quraisy yang masih hidup di zaman jahiliyah. Mereka menjaga persatuan mereka, masa kita sebagai kaum Muslimin yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam, kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Maka hendaklah kita jaga itu. Kita pelihara, kalau ada hal-hal yang terjadi yang bisa merusak persatuan, maka kita selesaikan bersama, duduk bersama, bermusyawarah. Jangan egonya masing-masing yang kemudian terjadi perpecahan di antara. Di antara kaum Muslimin, taib ya, ini hal yang bagus yang kita ambil pelajaran dari mereka. Nah, dan sekali lagi ini sudah ada di zaman terdahulu, di zaman terdahulu. Taib, kemudian bi yadihi al-liwa, wal Dan di tangannya lah, di tangan siapa? Di tangan Kusoi tadi, al-liwa. Liwa itu apa? Bendera, bendera perang. Ya, wal dan komando perang. Komando perang ada sama siapa Kusoi Bendera perang ada sama eh, apa sama beliau. Fala tu tu harbin dan tidaklah dikibarkan bendera peperangan illa bi kecuali dari tangan beliau. Yang persatu, memang kalau mau bersatu harus ada komandan satu, harus ada yang memimpin satu. Sampai dalam Islam ya. Kita safar ya kalau sudah ada beberapa orang tiga orang maka kita memilih satu orang sebagai apa Amir Safar. Ini menunjukkan apa pentingnya ada pemimpin. Dan ketika mereka semua dipimpin oleh Kusoi satu kepemimpinan jalan eh, apa istilahnya strukturnya jalan. Di rumah juga seperti itu ada satu pemimpin siapa pemimpin di rumah? Hah? Suami itu pemimpin di rumah. Ar-rijalu kawamun ala nisa. Laki-laki itu adalah kawam yang mengatur alan nisa, mengatur para wanita, mengatur istri. Jadi kalau pemimpinnya laki-laki, ada juga muncul pemimpin perempuan dalam satu rumah, wah berantakan sudah. Muncullah suami-suami yang takut istri, ya terjadi berantakan karena dua yang memimpin. Jadi ketika suami sudah menentukan sebuah keputusan, istri ikut. Samina wa Sama itu adalah kebaikan, istri ikut. Apalagi cuma dalam istilahnya ide-ide saja, ya, I idenya yang istri benar suami juga benar, maka istri taat kepada istrinya, eh, kepada suaminya. Kata Nabi, laukunto amiron, ahadan dan ayas judali ahadin, la martun nisa antas judali zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah ini yang dijaga, karena apa? Suku yang besar seperti Quraisy menjadi bersatu, menjadi kuat, disegani oleh banyak suku yang ada di tengah orang-orang Arab, yang sukunya Masya Allah, banyak sukunya, kobailnya banyak, kobilah-kobilahnya banyak, disegani orang Quraisy kenapa? Persatuan mereka, kekompakan mereka. Makanya suku Quraisy dulu, nggak berani langsung membunuh Nabi Muhammad SAW. Mengganggu beliau, mereka secara langsung nggak berani. Kenapa? Ada orang-orang yang lain yang ada di baliknya Rasulullah dari orang-orang dari suku Quraisy dan mereka adalah tokoh-tokoh suku Quraisy. Ya ini menunjukkan mereka menjaga itu. Tapi dan mereka nggak ingin suku Quraisy dengan suku Quraisy saling saling bertempur. Mereka jaga itu. Nah, ini terjadi di zaman jahiliyah. Anak ulihal persatuan itu dijaga dengan adanya pemimpin. Apalagi kalau kita sudah berbicara negara kita sudah berbicara negara. Ya, maka hendaklah seorang taat kepada pemimpinnya. Taat kepada pemimpinnya dalam perkara-perkara yang baik tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati Allah wa ati al rasul wa ulil amri minku. Taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Supaya apa? Ya, seperti ini, orang-orang Quraisy. Bagaimana mereka kuat disegani karena apa? Persatuan yang mereka jaga. Kita juga seperti itu. Kalau kita ingin menjadi negara yang disegani, jaga persatuan. Persatuan Indonesia. Jaga persatuan. Kalau ingin disegani. Ya. Untuk apa persatuan Indonesia kalau rakyatnya tidak taat kepada pemimpinnya? Mana persatuan Indonesia? Persatuan itu terjadi ketika masyarakat sepakat untuk mentaati seorang pemimpin. Kalau misalnya ada pemimpin, ada presiden berbicara, ada lagi yang sok jadi presiden. Bukan presiden dia, tapi dia berbicara, diikuti juga. Yang satu lagi diikuti, menyelisih presiden. Diikuti juga, berantakan. Itu bukan persatuan Indonesia namanya, perpecahan Indonesia. Ya, jadi kalau ingin bersatu, ini lihat, lihat orang Quraisy bagaimana mereka bersatu, mengikuti satu pemimpin. Siapa pemimpin mereka saat itu? Kusai. Apalagi yang sudah belajar, belajar akidah, belajar manhaj al-sunnah, belajar tentang salafus sole, ya belajar tentang manhaj mereka, kidah mereka, jalan mereka, maka jangan melakukan bentuk kontradiksi dengan pemerintah. Kalau ada hal-hal yang bagus, dorong, dukung mereka. Paham sudah ya? Jangan melakukan hal yang kontradiksi, bertentangan dengan pemerintah kita. Dan ini harus dijaga dan sangat disayangkan sekali ada seorang misalnya seorang yang mengaku salafi, mengaku eh, yang mengikuti manhaj salaf. Lalu kemudian dengan pemerintah mereka kontradiksi. Terjadi pertentangan dengan pemerintah, tidak taat kepada pemerintah. Terpat terutama di masa sekarang ini di masa pandemi. Terlalu banyak presiden. Ya, banyak yang berbicara sok berbicara tentang negara dan lain sebagainya. Ini namanya ruwaibidah. Apa ruwaibidah? Sok tak, sok tahu. Roy digambarkan oleh Nabi Roy itu siapa? Ya, Rajul ya Amril Amma. Orang yang tidak paham agama berbicara tentang urusan orang banyak. Tidak paham masalah berbicara tentang urusan orang banyak. Maka hati-hati dari orang seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ida jaa apa amrum minal amni awil khafi ada ubi. Apabila datang sebuah perkara baik dalam keamanan ataupun ketidakamanan, ya, mereka langsung menyebarkannya. Ya, mereka langsung menyebarkannya. Ya Allah, sebutkan seandainya mereka kembalikan kepada rasul atau kepada ulil amri di antara mereka, maka orang-orang yang ingin mengambil berita yang benar, mereka akan dapat mendapatkan berita yang benar. Jadi, kalau ada masalah, kembalikan kepada siapa pemerintah kembalikan kepada pemerintah. Ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada pemerintah. Sehingga kita bersatu. Inilah yang dicontohkan oleh Kusoi. Di mana, apa tadi? Bendera perang. Tidak ditegakkan kecuali illa biyadihi. Kecuali dari tangan beliau. Semua orang bersatu. Kalau Kusoi bilang, ayo lawan, lawan. Kusoi bilang, jangan dilawan. Maka tidak dilawan. Dan tidak ada yang membantah. Tidak ada yang membantah. Itulah yang menciptakan sebuah persatuan. Tay. Wa kana biyadihi al-liwa'u wal qiyadatu. Dan di tangan beliau lah bendera perang dan komando, komando perang ada di tangan beliau. Fala tuqadu rayatu harbi illa biyadihi wa kana kariman. Ini ya, lain lagi. Wa kana kariman. Wafirul akli dan beliau adalah orang yang mulia dan cerdas banyak akalnya Beliau banyak akalnya. Dan ini nih, ciri seorang pemimpin. Punya banyak akal, cerdas. Ya, ini ciri seorang pemimpin. Makanya waktu itu Masya Allah di zaman Kusai benar-benar Quraisy nampak kemuliaannya. Makanya disebutkan di antara tokoh-tokoh Quraisy mulai dari siapa kalau Quraisy? Dari dari nama siapa itu Quraisy? Fihir atau Fihir bin Malik atau ya an bin Kinana. Anggaplah dari Fihir bin Malik. Jadi dari zamannya Fihir bin Malik sampai kepada Kusoi atau sampai kepada uh, Abdul Muttalib maka di antara orang yang paling menonjol dari mereka ini yang yang uh, dari suku Quraisy adalah siapa? Kusoi. Di antara orang yang paling menonjol dan dia ayah dari siapa? Ayah dari Abdul Manaf. Abdul Manaf ayah dari Hashim. Hashim ayah dari Abdul Muttalib. Nah, akan kita sebutkan nanti tentang Hashim dan Abdul Muttalib. Taib. Nah, kemudian disebutkan wa kana kariman sahiba kalimatin fi dan beliau adalah pemilik ucapan-ucapan yang punya pengaruh di tengah umatnya, di tengah kaumnya. Kalau dia bicara itu disegani. Ini juga ciri seorang pemimpin disegane ketika bicara. Dan antum semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu masulun an Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya paling tidak kita memimpin diri sendiri. Kalau sudah berkeluarga berarti memimpin keluarganya. Maka salah satu sifat yang antum harus punya adalah ketegasan. Ketegasan. Kecerdasan mengatur. Ya. Kemudian apa lagi? kemampuan berbicara yang bisa didengar oleh seluruhnya, oleh anak-anak, oleh istri dan lain sebagainya. Tapi harus punya itu seorang pemimpin. Dia perlu tanggung jawab. Ya amanu ku Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas seorang suami, karena dia adalah pemimpin di dalam keluarganya. Dan kusai telah mencontohkan bagaimana harusnya seorang pemimpin itu. seorang pemimpin itu punya pengaruh, disegani, didengar dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk ke keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya, usratuhu sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah alaihi wasallam. Tadi kabilahnya, kabilahnya apa tadi? Quraisy. Sekarang keluarganya. Wa um usratuhu sallallahu alaihi wasallam fatu tu'rafu bil usratil hasyimiyah. Adapun keluarga Rasulullah, maka keluarga beliau dikenal dengan usrah al hasyimiyah. keluarga Hashim, keluarga Hashim, Hashimiyah, keluarga Hashim. Taib. Nisbatu ila jaddihi athani Hashimin. Ini nisbah penyandaran kepada kakek beliau yang kedua. Kakek beliau pertama siapa? Kakek beliau yang pertama Abdul Muntalib. Abdul Muntalib ini bapaknya Abdullah. Di atas eh, kemudian kakek keduanya Abdul Muntalib. Kakek ketiganya kakek eh kakek pertamanya Abdul Muthalib, kakek keduanya Hashim, kakek ketiga Abdul Manaf, kakek keempat Kusai, nah itu kakek kakeknya Nabi, kakek kelima hafal sendiri. Nanti habis waktu kita cuma sebut kakeknya Nabi ya, Taib. Jadi itu kakeknya Nabi Wasallam. Jadi uh, Hashim itu kakek keberapanya Nabi? Kakek keduanya Nabi saw. Waktu Hashimun min Dan Hashim ini telah mewarisi kedudukan Kusai. Jadi dari Kusai turun kepada siapa? Hashim. Jadi Hashim itu anaknya Abdul Manaf. Eh apa namanya? Kusoi punya anak namanya Abdul Manaf. Manaf punya nama namanya Hashim. Hashim ini mewarisi kedudukan Kusoi, atau mewarisi eh, apa? Manasibnya Kusai, kedudukan Kusai. Mewarisi tugas-tugasnya Kusai, gitu ya. Di antaranya as-saqayah war rifadah. Apa tadi sakoya dan rifada? Minuman dan makanan yang disediakan untuk para jamaah haji secara gratis. Dikasih saya, dikasih saya. Dia bikin, dia bikin sendiri, biaya sendiri dibagikan. Dia bikin sendiri, biaya sendiri. Dibagikan. Dan mereka nggak mikir untung atau rugi. Mereka senang ketika berbagi. Dan berbagi itu menyenangkan memang. Ya berbagi itu membahagiakan. Jadi kalau ingin berbahagia, banyak berbagi ya baik jelas insya Allah nah. kemudian summa warasaha wa warasahuma akhuhu al muttalib kemudian mewarisi dari keduanya dari uh, kusoi dan hashim yaitu uh, apa warasahuma akhu uh, akhuhu al muttalib diwariskan kepada saudaranya namanya al muttalib jadi ketika hashim tidak ada waktu itu kan dia melakukan perjalanan ke negeri Syam sampai di Gaza Palestine dia meninggal meninggal di situ dikenal ya kubur beliau kuburnya Hashim makanya dikenal Gaza itu Gaza Hashim ya Taib. jadi Hashim meninggal di situ nggak ada nggak ada kabar nggak ada apa nah siapa yang memegang tampuk pimpinan di Mekah siapa saudaranya Hashim namanya Al Muttalib jadi Al-Muttalib ini bukan, bukan kakeknya Nabi, dia jalurnya lain. Al-Muttalib itu e, adalah saudaranya Hashim. Dan Imam Syafi'i kan ada ada nisbahnya beliau Quraisy, Quraisy ya. Imam Syafi'i. Itu jalurnya bukan jalurnya ke Rasulullah, tapi jalurnya larinya ke Al-Muttalib. Lari jalurnya ke Al-Muttalib. Siapa Al-Muttalib itu? Siapa Al-Muttalib? Saudaranya Hashim. Jadi Hashim ini yang kemudian punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Hah? Nah. Ada Adapun Al-Muttalib jalurnya lain. Nah, Imam Syafi'i jalur Quraisynya jalurnya ke Al-Muttalib. Jalurnya kepada siapa? Al-Muttalib. Bukan kepada Hashim. Berarti dia enggak, bukan jalur ke Rasulullah. Tapi dia jalur yang lain lagi. Jalur nasabnya. Jelas ini? Nah, makanya jangan salah paham. Dari... Quraisy eh, dari apa naik Quraisy dari Imam Syafi'i Rahimahullah taala. Taib auladu, auladu Setelah Al-Muttalib dilanjutkan oleh anaknya Hashim. Ya, anaknya Hashim. Siapa anaknya Hashim? Syaibah atau Abdul Muttalib. Itu anaknya Hashim. Namanya Syaibah. Syaibah ibnu Hashim. Syaibah ibnu Hashim itu namanya. Dan Shaiba ini lahir dalam keadaan dia nggak lihat bapaknya, bukan karena dia masih bayi nggak lihat bapaknya ya, tapi waktu itu bapaknya meninggal. Ketika dia masih dalam kandungan, ketika dia masih dalam kandungan, jadi Rasulullah sama ya, bapaknya meninggal ketika belum masih dalam kandungan. Demikian pula uh, kakek beliau, Abdul Muttalib, bapaknya meninggal ketika masih dalam kandungan. Makanya kakeknya itu sama Nabi Masya Allah sayangnya luar biasa. Ketika Nabi lahir, kakeknya langsung dudukkan beliau di kursi kursi kebesaran beliau. Itu jarang orang bisa duduk di situ. Paham ya? Nabi langsung didudukkan di situ ketika Masya Allah beliau masih masih bayi baru lahir. Sayangnya beliau kepada Al Muthalib. Karena sama Abdul Muthalib itu juga mengalami seperti yang Nabi alami. Mereka lahir dalam kondisi bapaknya sudah sudah meninggal. Ya bapaknya sudah meninggal. Jadi sama. Jadi perasaan Abdul Muthalib itu luar biasa kepada kepada uh, cucunya Nabi Muhammad SAW. Ya, masya Allah, sampai beliau yakin dia akan menjadi orang besar. Makanya didudukan, Kenapa Anda dudukkan di situ? Kata orang-orang Quraisy, karena saya yakin anak ini akan jadi orang besar. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan uh, aula duha kemudian diwariskan lagi kepada anak-anak anak-anaknya uh, anak Hashim ila anja al Islamu sampai datangnya Islam wahum ala dhalik, dan mereka masih tetap seperti itu. Jadi yang terakhir adalah Abdul Muthalib Setelah itu eh, diserahkan lagi kepada eh, apa putra putranya Abdul Muthalib Wa Hashimun ahli zamanihi dan Hashim itu adalah orang yang agung pada zamannya, orang yang mulia pada zamannya, orang yang disegani pada zamannya. Karena Yashimul Khubza, pekerjaan beliau itu meremuk-remuk roti, jadi roti itu dihancur-hancurkan dengan tangannya. itu bahasa Arab, bahasa Arabnya uh, Hashmaya Hashimu, Hashmaya Hashimu itu bahasa Arabnya. maka dikatakan, disebut namanya dengan Hashim. Hashim itu artinya kalau secara apa, secara bahasa artinya orang yang meremuk-remuk roti, roti, kalau ada roti berarti roti dia meremuk-remuk roti. karena kerjanya meremuk menghancurkan roti. ya, Ai yufattituhu fil lahmi. Dia campurkan roti yang sudah diremuk tadi dengan daging. Roti dengan daging dicampur. Ya. Siapa tahu mau bikin usaha seperti ini. <laughs> ya kan? Nah. Taib, makanan Quraisy gitu ya. Jadi ini dicampur roti sama apa? Daging. Dagingnya dihancurkan. Enggak tahu pakai apa dulu, enggak tahu sudah ada blender atau belum. Ya mungkin dipukul-pukul dengan batu ya atau apa ya. Alat kuliah yang jelas itu dihancurkan. Kalau kalau roti kan masih bisa dihancurkan dengan tangan. Kalau daging, wah Masya Allah kita yang hancur ya. Jadi, daging itu mungkin dihancurkan dengan alat sesuatu alat lah yang mungkin dulu ada. Ya, taib. Jadi eh, dicampur daging dengan roti. Oleh Isa yang lakukan itu Hashim. Fayaj'aluhu saridan. Lalu dia buat sarid. Dia buat sarid. Sarid itu yaitu tadi campuran roti sama daging. Jadilah sarid. Namanya sarid. Taib, Summa yatrukuhu Lalu dia tinggal ditaruh di satu tempat, dia tinggalkan begitu saja dan dimakan oleh orang-orang yang lewat. Dimakan, diambil, dimakan. Jadi Masya Allah seperti itu. Dan ini membuat orang cinta kepada Hashim. Jadi kalau mau dicintai, banyak berbagi. Makanya kalau kasih uang belanja, kasih banyak-banyak. Supaya dicintai. <laughs> banyak berbagi ya. Nah, kasih uang jajan anak-anak supaya dicintai ya. kulihal kalau kita berbagi, berbagi kepada orang, orang merasakan e, kebahagiaan, ya, kita akan dihormati oleh orang. Makanya orang dermawan itu Masya Allah dihargai. Dihargai. Bukan cuma yang menghargai orang-orang baik, orang-orang jahat pun menghargai orang-orang yang suka berbagi. Begitu ya. Seperti itulah fitrah manusia. Fitrah manusia, ketika dibaiki maka dia akan membalas dengan kebaikan. Maka seorang istri yang ingin dibaiki oleh suaminya, perbaiki hubungan dengan suami. Maka suami itu kan baik kepada anda. Al jaza min jinsil amal. Kalau ingin suami jadi budak kita, kalian jadi budaknya suami. Maka suami kan jadi budak kita. Itu bahasanya ya, seperti itu. Begitu tak? Iya. Kalau istri itu pelayan yang bagus, suami kan bagus sama dia. Seperti itu. Nah. Hashim ini baik sama orang. Dia bikin makanan, dia taruh di kemudian dibiarkan orang makan. Akhirnya orang sangat segan, hormat kepada Hashim. Sangat segan dan hormat kepada Hashim, bayangkan. Karena seperti itu yang dia lakukan. Faluki babi Hashimin sehingga beliau digelari dengan Hashim. Beliau digelari dengan apa? Hashim. Jadi gelarnya itu Hashim. Dan Hashim ini eh, beliau hidup ya beliau hidup itu pada abad ke abad kelima bukan hijriah ya abad kelima miladiah abad kelima miladiah berarti tahun berapa itu sekitar tahun 400-an ke atas ya sampai 500-an ya mungkin seperti itu sekitar tahun 400-an karena nabi tahun 570 berapa itu kan? 572 kalau nggak salah Nabi lahirnya ya. Kalau bicara bahasa apa tanggal miladia. Jadi beliau hidup di sekitar tahun 400an, 400an sampai 500an itu abad kelima, ya. Dan pekerjaan beliau adalah berdagang. Pekerjaan beliau adalah berdagang. Sampai saking baiknya ini hasim, masya Allah, dikisahkan dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat, dia itu pernah melihat orang-orang Quraisy dalam keadaan kelaparan, Paceklik Maka ketika melihat seperti itu, dia nggak tinggal diam. Dia nggak biarkan orang-orang Quraisy -orang seperti itu. Orang-orang Mekah ya, tuh, secara umum mereka kelaparan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke negeri Syam untuk beli gandum dan roti. Dia beli itu. Setelah itu gandum dan roti itu dibawa ke Mekah, langsung dibagi-bagikan kepada orang. Dan memang orang itu orang kaya. Hashim ini termasuk orang kaya. Dia pedagang dan dia orang kaya dan dia pemimpin Mekah. Subhanallah ya. Itulah Hashim. Eh, beliau lakopnya atau kunyah beliau adalah eh, apa Abu Yazid, Abu Yazid atau Abu Nadlah. Ada beberapa kunyah beliau atau Abu Al Asad. Jadi ada beberapa kunyah beliau. Kemudian eh, beliau memiliki apa? Memiliki istri beberapa orang, ya. Kalau disebutkan dalam beberapa sejarah itu ada enam orang istri beliau dan anaknya juga bukan cuma Abdul Muttalib itu anak-anaknya Abdul Muttalib dari seorang istri yang bernama Salma kemudian juga ada namanya Asad Asad bin Hashim ada juga anaknya namanya Soifi Soifi bin Hashim ada juga anaknya Nadullah bin Hashim dan asli banyak ada beberapa anaknya ada juga yang perempuan Khalidah bintu Hashim ya jadi anaknya Hashim itu ada beberapa tapi yang paling terkenal siapa Abdul Muttalib itu anaknya yang paling terkenal namanya sebenarnya tadi syaiba yang akan kita sebutkan nanti. Taib. Dan eh syaiba atau Abdul Muthalib itu lahirnya di Madinah. Dia lahirnya di mana? Di Madinah. Nah, nah kemudian kita lanjutkan ya. Sudah masuk isyarat belum? Belum ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Saya mana tadi? Taib. Waluki babi hashimin. beliau digelari dengan Hashim. Apa tadi maknanya Hashim? Ini, ini wazannya fa'ilun ya Hashimun. Apa, apa maknanya? Orang yang meremuk-remuk menghancur-hancurkan roti. Nah, kenapa disebut begitu? Karena itu pekerjaan dia. Bukan berarti dia pengangguran, bukan. Dia itu pedagang, orang kaya. Kalau pedagang orang kaya, berarti sibuk dia kan? Nah, sibuk dia salah satunya tadi dia sering pergi ke mana ke Syam dia pergi ke Yaman dan yang membuat kebiasaan orang Quraisy di musim dingin mereka pergi ke Yaman ya dan Ethiopia Habasyah dan ketika musim panas pergi ke negeri Syam itu siapa yang membuat pertama jalur seperti itu ya orang pertama yang membuat jalur seperti itu kemudian disebutkan wasmuhu Amr namanya sebenarnya Amr jadi Hashim itu namanya Amr. Tapi lebih dikenal dengan dengan gelarnya, gelarnya Hashim. Namanya siapa? Amr, Amr bin Abd Manaf. Itu namanya. Abd Manaf itu bapaknya, Amr bin Abd Manaf. Cuma apa tadi? Beliau lebih dikenal dengan nama Hashim. Makanya disebutkan bahwa keluarga Nabi, keluarga Nabi alaihi salatu wasallam usratuhu tu'rafu bi, bi usratil Hashimiyah Keluarga Nabi dikenal dengan keluarga Hashimiyah jadi Hashim itu bukan namanya. Apanya? Gelarnya. Siapa namanya tadi? Amr. Amr bin Abdi Manaf. Itu namanya Hashim. ini. yang kita sebut tadi. Dan beliau adalah orang yang pertama kali membuat jalur eh, dua, dua jalur perdagangan. Dua jalur perjalanan. Rehlatu syita yaman. Perjalanan ketika musim dingin. Yaitu ke negeri Yaman. Dan juga ke negeri Habasyah ya. Taib saif dan perjalanan di musim panas kemana ke negeri Syam ila Syam perjalanan di musim panas ke negeri Syam dia pertama kali yang membuat itu dan diabadikan di, di dalam Al Quran pada surah apa surah apa Al Quraisy li fi Quraisyin ya dengan sebab kebiasaan orang-orang Quraisy lanjutannya ila fihim di antara kebiasaan mereka adalah perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin, kemana mereka ke Yaman? Untuk apa mereka ke sana? Pertama, bawa, bawa barang dagangan dari Mekah ke negeri Yaman, ketika musim dingin dan habasyah. Kemudian, dari sana mereka kembali bawa barang lagi. Jadi, mereka bawa barang untuk dijual. Setelah dapat uang, beli barang dari sana, kemudian dibawa ke Mekah. Dijual di Mekah Setelah itu nanti begitu terus Jadi apa ya e, Tukar-menukar barang Ada kebutuhan orang Yaman Yang ada di Mekah dibawa ke Yaman Kebutuhan orang Mekah yang ada di Yaman dibawa ke Mekah Begitu terus Ini pedagang dulu seperti itu Ya modelnya Tain. Demikian pula ke negeri Syam Ada barang dari Mekah yang bagus dibawa ke negeri Syam Dijual Setelah sampai di sana dijual Dapat uang, beli barang-barang yang ada di Syam, dibawa kemana? Ke Mekah. Kemudian dijual lagi di Mekah. Begitulah cara berdagangnya orang dulu. Sekarang juga seperti itu ya. Seperti itu atau tidak? Impor ya. <tai> Jadi seperti itu modelnya. Tapi mereka harus bawa sendiri. Atau mereka punya orang-orang yang membawa itu. Jadi inilah sunnah atau kebiasaan yang dibuat oleh Amr Ibnu Abdimanaf atau Hashim. Hashim. Taib. Wa kana yu'rafu bi Sayyidil Batha. Dan beliau juga dikenal dengan Sayyidul Batha. Penguasa padang pasir. Menunjukkan keberanian beliau. Ya. Menunjukkan keberanian beliau. Taib. Menunjukkan keberanian beliau. Sudah masuk Isya? Sudah dua, kedua kali ada ini. Kayak Jumat ya. Sudah masuk Isya tadi? loh Ya, sudah ya? Baik. Ada kisah yang menarik dari Hashim. Kisahnya sangat menarik dan ada pelajaran di situ. Insya Allah akan kita sampaikan di pekan akan datang. Ya? Baik. Ini seri keberapa enggak tahu ini. Nanti pekan akan datang akan kita sampaikan bagaimana kisahnya Hashim. Kisah yang gimana ya? E, bagi saya unik sekali kisah ini. Ya, kisahnya Hashim sangat unik sekali. Dan nanti akan kita lihat hal-hal yang mungkin bagi kita selama ini nggak tahu akan kita lihat di sini kita baru tahu oh, begini eh, kisahnya. Tapi kulihal kisah-kisah orang terdahulu banyak pelajaran bagi kita baik dari kalangan orang-orang baik atau orang-orang jahat. Dari kalangan orang-orang baik kita bisa mengambil pelajaran dari kebaikan mereka dan dari orang-orang yang jahat kita ambil pelajaran dari kejahatan mereka. Tapi itu di, di dalam Al-Quran juga seperti itu. Allah juga bukan cuma mengisahkan kisah para nabi, tapi Allah juga mengisahkan kisah iblis, ya, yang durhaka kepada Allah. Allah juga mengisahkan kisah kaum Lut ya, yang e, merupakan nenek moyangnya LGBT, ya. Allah juga mengisahkan tentang pembangkangan kaum samud kaum ad. Jadi orang-orang jahat pun Allah kisahkan, karena di dalamnya ada apa? Ada pelajaran. Itulah pentingnya kita belajar siroh nabawiyah. Kita belajar sirah, kita belajar sejarah. Kita lihat bagaimana pertempuran antara al-haq dengan al-batil itu dari dulu sampai sekarang. Di zaman Nabi pun terjadi seperti itu. Pertempuran, peperangan antara al-haq dengan al-batil itu dari dulu. Dan nanti kita lihat bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana para sahabat, penyiksaan yang mereka terima. Dan ini semua akan menguatkan kita dalam dakwah. Tidak menjadi orang yang cengeng dalam dakwah. Cepat baper, ya. Cepat cepat pergi ketika berdakwah ada sedikit masalah dia pergi kita akan lihat bagaimana para sahabat kekuatan mereka. Kita akan lihat bagaimana Bilal bin Robah. Kita akan melihat bagaimana Utsman bin Affan. Walaupun kisahnya dikisahkan sepenggal-sepenggal saja. Kenapa? Karena ini kita menceritakan tentang Sirah Nabawiyah Rasulullah SAW. Kita tidak mengisahkan tentang sahabat. Walaupun akan disinggung nanti. Jadi nanti ada khusus kisah tentang para sahabat. Tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana penderitaan yang mereka alami sehingga Islam itu sampai kepada kita. Jadi jangan melihat kita enak sekali menerima Islam tapi lihat bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu sehingga Islam itu bisa sampai kepada kita supaya kita bisa mensyukuri berterima kasih mendoakan orang-orang terdahulu yang sudah berjasa sehingga kita mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW ya bukan sekedar kita wah terima enak begitu Islam sehingga jadi seorang yang digelari dengan Islam KTP ya tapi bagaimana kita menghargai Islam itu kita jaga kemurniannya kita jauhkan dari segala bid'ah khurafat kesyirikan ya kita jauhkan Islam dari hal-hal seperti itu sehingga kita merasa apa e, apa yang kita lakukan merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah terhadap agama Islam baik dan kita akan merasakan semakin cintanya kita kepada Nabi sehingga kita ada, ketika ada sunnah yang sampai kepada kita kita tidak begitu saja meninggalkannya tapi kita amalkan kita jaga bahkan kita sebarkan kepada orang karena sunnah untuk sampai ke kita itu bukan perjalanan yang sangat mudah tapi perjalanan yang sulit sehingga sampai kepada kita ya, Masya Allah sekarang kita untuk dapat sunnah sisa klik di Google ya Masya Allah Google lebih tahu daripada kita ya kita klik apa nampak semua apa dalilnya dia ditanya Masya Allah kita kalau ditanya dalil belum tentu tahu kalau Google ditanya dalil wah keluar semua walaupun kadang yang keluar salah-salah juga ya tapi ala kulihal untuk belajar sunnah sekarang mudah sekali dulu Masya Allah susah mengumpulkan hadis itu dilakukan orang dulu sekarang enak Saya sisa melihat bagaimana mereka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain sekedar untuk dapatkan satu hadis jadi masya Allah perjuangan orang-orang dulu maka tidak tidak apa tidak sepantasnya kita untuk tidak belajar tentang sejarah sirah nabawiyah penting itu dan ini akan mempengaruhi apa pola pikir kita dalam masalah fikih dalam masalah aqidah dan lain sebagainya dari sejarah yang kita baca sirah nabawiyah jadi penting sekali belajar sirah nabawiyah. Makanya jangan aduh sirah nabawiyah lagi cerita ji. Nah, dan seterusnya. Jangan seperti itu. Tapi kita lihat ini sebagai pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, secara tidak sadar kita akan diajari nanti tentang problem solving. Tahu? Solusi masalah. Kita kan banyak masalah biasa. Itu yang masalah yang yang kita hadapi, dulu juga terjadi dan dengan kita membaca belajar sirah nabawiyah kita akan dapatkan bagaimana solusinya gitu kan bagaimana solusinya nah itu yang kita ambil kita tiru kita modifikasi solusi-solusi itu supaya juga bisa menjadi solusi bagi kendala-kendala dakwah yang kita hadapi sekarang paham sudah di situ pentingnya belajar sirah nabawiyah barakallahu fikum insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan sampai bertemu kembali di Uh, episode berikutnya ya dari kisahnya sahabat tadi Amr bin Abdi Manaf atau Hashim ya kisah yang menarik dan unik dan semoga antum bisa hadir kembali di pertemuan akan datang barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh